The Nasi Kandak Show dah keluar dah daripada Klang Valley. Sekarang kita akan jelajah ke seluruh Malaysia. First stop kita ialah Teluk Intan. Mungkin orang akan ingat Teluk Intan ada nasi kandak ke kat situ? We'll surprise you dengan tempat yang sangat sedap satgi. Jom! Ini kita ada dekat Jalan Cangkat Jong, Teluk Intan untuk singgah ke satu kedai nasi kandak nama Gulam Rasul. Dengar kata dia famous dekat sini, kita nak cuba pasal. Saya Anwar Hadi dan anda sedang menonton The Nasi Kandak Show. Saya berasal daripada Ipoh, nama saya Johan Nain. Saya Edward Susi dari Ipoh. Nama saya Aisyah daripada Selangor, Kelang. Abdul Aziz bin Mota. Kita panggil Pak Haji boleh tak? Ya? Boleh. Dari Ipoh terus seram makan dulu, baru mau pergi jalan-jalan. Dia memang popular daripada dulu. Kalau saya singgah datang ke Teluk Intan ni, mesti saya singgah makan lah. Dulu bawa pokok je. Jual nasi kandar juga. Tapi cara pondok je lah. Kamu saya kat sini, so macam saya tak suruh datang sini, tapi bila kita pusi-pusi kat sini, so macam kalau nak makan nasi kandar kamu memang datang sini lah. Sebab nasi kandar sini pun okey, harga dia pun berbaloi jugalah. Biasa punya nasi, kari campur sama ayam goreng. Kalau nasi kandar, okay, ayam masak merah dia macam manis, sedap lah. Macam tak, kalau ada setengah tempat tu, macam kalau ayam masak merah tu, dia tak rasa sangat. Kadang-kadang pedas lebih, so manis tu macam tak ada. Saya yang popular sini ayam goreng aja. Nasi kandar lain tempat pun baik, sedap juga, tapi ini lagi sedap. Masih ada keunikan. Ayam goreng dia ni rasa dia lain macam sikit kan. Dia ada o. Harga okey, patutlah. Pilihan dia banyak. Macam kalau ada satu tempat tu dia sikit je pilihan dia. So apa tu harga pula macam tak kena dengan lauk yang ada. Harga reasonable lah. Tak ada apa-apa ni, sembeli orang. Dalam masa kini saya bagi 3 sur lah. Okey, saya bagi 5 sur. Saya boleh bagi 4 sur. 5 bintang 5. 5 star. Bersama saya ialah pemilik restoran Gulam Rasul, Encik Gulam sendiri. Sila perkenalkan diri Encik Gulam. Nama saya Gulam Rasul. I'm the founder of this restaurant Gulam Rasul in 1960, bapa my time. Sekarang third generation sudah datang. Sekarang kita ada 5 branch, akan datang lagi pun branch lagi. So kita kedai menu special is ayam goreng. Satu hari boleh laku dekat 200 ekor. Lagi kita masak pun macam mana pun the taste bukan kita bagi itu, rahmat Allah bagi my taste. Bukan kerana kita pandai lah itu. Itu semua aku tak percaya punya. Macam mana masak pun, dia ada taste. Apa yang special tentang ayam goreng? Cara dia masak tu ada special? Resipi dia, kita taruh cili, ginger. Main itulah bawang goreng, the blender. Lagi minyak pun pakai quality minyak. Pasti dia punya taste. Remind the same juga. I boleh recommend nasi ayam goreng. Itu sampai sekarang kita pegang lah. Rempah dia dapat mana? Sendiri bikinnya. Itu rempah secret. The family punya resipi ya. Apa pengalaman nasi kandar yang special dekat sini? Main dia main ayam goreng juga. Walau dia kuah sedap pun dia ayam tak ada, dia orang kandak, dia orang balik. Kita ada bikin satu sekolah agama Al-Munir. Dari itu bisnes sudah. Sekarang itu sekolah pun ada dekat 200 murid agama di sekolah. Dari itu rezeki pun naik sekarang. Sekolah dekat 5 restoran sudah. Itu juga kita cari pun tahun kita pun kena bagi juga. Baru itu rahmat dapat. Allah kata satu bagi 10 dapat. Itu juga. Dekat sini kita ada ayam goreng. Seleksi makanan yang ada dekat sini. Tengok pun tahu kata sedap dah. Ada peria goreng, ada hati, ada limpa, ada papadom. Dekat sini kita boleh nampak makanan-makanan yang lain. Dekat situ ada nenah dengan sengkuang. Telur merah, daging kicap, telur ikan dan pelbagai kari dekat situ. Dan hujung ada nasi. Perut saya sedang berkencorong, jadi marilah kita memakan makanan di sini.
mari kita makan. Dekat sini kita boleh nampak beberapa benda di atas pinggan yang berbesi. Ada ayam goreng satu, telur masin, ada bendi, ada timun. Yang ni saya masa mula-mula saya tengok, saya ingat dia fries. Tapi rupa-rupanya ia adalah sengkuang. Apa yang special juga dekat sini ialah dia punya cili. Cili dia dia buat sendiri dekat sini. Cili giling sendiri. So memang original recipe. Memang hot and spicy. Tak ada original, dia spicy sahaja. Jadi jom kita try. Ayam bahagian thigh, of course. Ramai orang dah tengok saya makan, jadi rasa macam pressure. So macam dia tengah kena judge. Dahai saya yang duk judge. Nasi dengan kari dia sedap. Kita dapat rasa macam soda ayam ni contribute banyak kepada rasa nasi dan kari dia. Dia rasa ada masin sikit, ada manis sikit. But nothing is too overpowering, everything macam well balanced. Oh Allah. Tak dalam cerita anime, kadang-kadang bila karakter tu makan, lepas tu tapi satu lagi scene di mana dia tiba-tiba macam melonjak naik dengan sungguh happy, dan tiba-tiba semua benda kelepping dan tak apa nak clear sangat, out of focus sikit, dia tiba-tiba menangis kesedapan. So flavorful, sangat macam seolah-olah ayam dengan rempah bersatu menjadi satu entiti yang baru, yang masih lagi ayam tapi sedap gila. Ayam rempah dia serius. I'm not kidding you. Best gila. Nak kita cuba dengan sambal dia yang buat homemade tu. Kombinasi dia tadi macam mana. Ayam dia secara persendirian pun dah sedap gila dah. And I think bila tambah dengan sambal yang dia bagi, dia tambah kemanisan yang tak ada kat situ. And dia tambah macam ke kepedasan. Sos dia seolah-olah sos sos Kimball, tapi authenticity dia lain macam. Dia rasa macam betul-betul kita boleh rasa macam tangan yang menumisnya dan tangan yang apa memecahkannya masuk ke dalam rasa sos ni. Dia tak rasa macam dikilang. Dia rasa macam mak kita sendiri yang buat untuk bagi kita dengan penuh kasih sayang. Jadi kita try side dishes lain dia. Kat sini dia bagi kita kari kepala ikan. Dia kata harga ni lebih kurang RM25, which is generous lah saya rasa. Jadi kita cuba. Kari dia cukup rasa, rempah-rempah dia tak hilang, dia tak terlalu banyak ayam, dia tak terlalu banyak serbuk. It's really good. Jadi kita cuba dia punya daging kambing pula. Dia bagi kita kari kambing seketul RM7. Kami dia kompeten. Cuma probably bukan cemerlang lah kot. Saya rasa macam rempah dia terlalu kuat untuk kambing. Kekambingan tu dia tak terserlah dalam mulut bila kita makan. Masa untuk mensurkan keadaan, saya memang suka yang dia bagi air kosong dalam gelas besi. Dia memang klasik nasional betul. Setakat ni dalam The Nasi Kandar Show, saya rasa yang ni nasi kandar terbaik yang saya pernah makan. Dalam kesemua 120 episod yang kita pernah buat dalam show ni, yang ni terbaik setakat ni lah. It's so well balanced, it's so flavorful. Semua benda yang ada di atas pinggan memang patut berada di atas pinggan dan provide untuk sebuah pengalaman rasa yang best. Jadi nasi dengan kari, saya bagi 4. Sur! The star of the show ialah ayam goreng ni. Ya Allah, sedapnya. Kalaulah snack plate boleh ayam goreng yang ni saja, saya memang makan banyak-banyak sekaligus. Saya rasa it complements so well dengan sengkuang nenah ni. Saya rasa it's very 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 good. Kalau saya boleh bagi ayam goreng saja ni, saya bagi 5 bintang dah. Boleh tak saya bagi ayam goreng saja? Ayam goreng saja saya bagi 5 bintang. 5 bintang pula dah. Kita bukan guna 5 bintang. Kita bukan The Nasi Lemak Show. Kita The Nasi Kandar Show. Mana kita bagi 5 sur. Dan last sekali ialah harga. Harga dia
untuk Klang Valley tak masuk akal, iaitu satu pinggan ni RM9, mana nak dapat, tak dapat. Kalau basic punya meal iaitu nasi dengan ayam goreng sahaja, dia bagi timun ni free RM7.50, which I feel is very reasonable. It's okay, it's affordable, bukan untuk makan tiap-tiap hari mungkin. Untuk weekend, apa salahnya? Jadi saya bagi 4 sous. Jadi selepas kita melakukan kira-kira purata average score untuk makan M Gulam Rasul, nasi kandak dekat sini ialah 4.3 sur. Harapan saya ialah dekat Shah Alam buka lah satu Gulam Rasul supaya senang saya nak pi. Dekat Puncak Alam ada tapi still rasa macam jauhnya nak pi. Tapi kalau saya ada mood, mungkin saya akan pi. Saya I'll make that 40 minute drive because saya rasa macam it's worth it. Kalau hampa pernah claim yang hampa nasi kandak hunters, kalau hampa dalam group nasi kandak hunters tapi hampa tak pernah main sini, hampa keluar lah group tu. Buat apa hampa duduk dalam group tu? Tipu diri sendiri je. Cukuplah saya bercakap setakat ni. Dan ni saya nak habiskan apa yang ada di atas pinggan saya. Ya Allah, sedapnya. Ayam. Diayamkan oleh ayam-ayam di sekeliling. Sekian sahaja untuk episod The Nasi Kandar Show kali ini. Mungkin hampa tak setuju dengan saya, ada tempat yang lagi sedap daripada Gulam Rasul ni? Habak dalam ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe ke Destinasi TV. Saya Anwar Hadi. Kita jumpa lagi.